Kawan-kawan semua, ini patang lagi sekali dalam renungan harian. Kita sudah di dalam ansuran kedua, Injil Markus. Pagi ini Mia petikan Injil Markus ialah dari ayat 9 hingga ayat 13. Di dalam petikan ini, Markus hendak maklum kepada kita siapakah Yesus Kristus. Dan di sini dia beritahu kita bahwa Yesus Kristus ialah anak Allah dan dia mempunyai tugas yang penting dan dia, Yesus Kristus, adalah orang yang rendah hati. Mari kita tengok macam mana kita tahu bahwa Yesus Kristus ialah anak Allah. Ini kita dapat tahu dari ayat 10 dan 11. Saya baca. Ketika Yesus keluar dari sungai itu, dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati turun hinggap ke atasnya. Yesus Kristus waktu dia keluar dari air pembaptisan, Roh Kudus turun di atas dia, hinggap atasnya dalam bentuk burung merpati. Orang biasa, kalau waktu dia dibaptis, dia keluar dari air, kita tidak akan nampak burung merpati hinggap ke atasnya. Jadi Yesus Kristus orang, tetapi dia bukan orang yang biasa. Dan dari ayat 11, kita baca, lalu kedengaran suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, dan denganmu aku berkenan. Jadi di sini, langit terbuka dan suara Allah berkenan Yesus Kristus. Dia, Allah kata, ini anak aku, saya mengasihi dia, dan saya berkenan dia. Jadi ini terang-terang menunjukkan bahwa Yesus Kristus ialah anak Allah. Jadi ini bermakna Yesus Kristus sebenarnya ialah Allah yang sudah menjadi manusia dengan badan manusia dan dia sudah pijak di atas bumi ini. Lepas itu Markus maklum kepada kita bahwa Yesus Kristus dibawa ke gurun untuk digoda oleh iblis. Allah membawa dia ke gurun untuk digoda oleh iblis. Mengapa Yesus Kristus mesti digoda? Dia digoda oleh kerana dia akan menghadapi satu tugas yang sangat penting. Di dalam dunia, seorang askar yang biasa yang hendak menjadi komando atau menjadi special agent sebagai James Bond, dia mesti diuji dulu. Uji dari semua segi. Dari segi fizikal, dari segi kesetiaan, dari segi keberanian, dari segi intelek. Bolehkah dia pandai dalam komputer? Dan fikir dengan cepat. Jadi latihan untuk jadi komando ini sangat lasak. Mungkin dia kena lari 20 kilometer. Mungkin dia mesti tahu abseiling dari bangunan yang tinggi. Dia mesti tahu taekwondo. Dia mesti tahu komputer. Dia mesti pandai berfikir dengan cepat. Dia mesti mahir dengan senjata kecil, senjata besar. Jadi orang yang lulus dan dia punya kadar kegagalan sangat tinggi ya. Orang yang lulus latihan yang lasak inilah baru dikomision sebagai komando. Yesus Kristus melalui latihan yang lasak ini sebelum dia dikomision untuk dia punya tugas. Ini bermakna dia punya tugas ini sangat penting. Dan latihan atau ujian Yesus Kristus ialah
sebagai seorang manusia. Yesus Kristus diuji dari segi fisikal, dari segi emosi, dari segi kesetiaan oleh iblis. Di dalam Injil Matius, kita tahu bahwa Yesus Kristus puasa 40 hari 40 malam. Nah, waktu dia sudah sangat lapar, dia digoda oleh iblis. Tapi dia lulus semua. Dan lepas dia lulus, lepas dia punya godaan, para malaikat datang melayaninya. Ini menunjukkan dia, Yesus Kristus ini ialah ilahi lah. Karena malaikat ini ialah pelayan kepada ilahi. Jadi walaupun Yesus Kristus mempunyai panggilan yang tinggi, ya, dia status yang tinggi sebagai anak Allah, dan dia mempunyai tugas yang sangat penting. Tetapi Markus dalam Injil ini maklum kepada kita bahwa dia dibaptis oleh Yohanes. Yohanes kata dia tidak layak buka tali kasut Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus datang kepada dia. Anak Allah datang kepada dia minta dibaptis. Yohanes hanya membaptis orang yang berdosa, yang sudah bertaubat. Yesus Kristus anak Allah tidak ada dosa dan dia tidak perlu bertaubat. Tetapi dia minta Yohanes membaptis dia. Ini menunjukkan Yesus Kristus rendah hati. Dia samakan diri dengan manusia yang berdosa. Jadi di sini, inilah tiga perkara yang Markus maklum kepada kita. Yesus Kristus anak Allah. Yesus Kristus mempunyai tugas yang penting, tetapi dia rendah hati. Nah, ini ada aplikasi untuk kita. Setiap kita ini ialah orang yang dipilih oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes, Injil Yohanes, bab 15 ayat 16, Yesus kata, "Bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku pilih kamu dan suruh kamu pergi berbuat." Jadi setiap kita ini mempunyai panggilan yang tinggi dan mempunyai tugas yang penting, yaitu membina kerajaan Allah. Kita mesti orang yang berbuah dari semua segi, kerana ini penting untuk membina kerajaan Allah. Jadi walaupun kita punya panggilan itu tinggi dan tugas sangat penting, tetapi kita harus menjadi orang yang rendah hati. Jadi kalau kamu ialah orang yang berpelajaran tinggi dan mungkin kamu angkuh minta Yesus Kristus rendahkan kamu. Ini penting untuk tugas kita. Jadi pagi ini kawan-kawan sekalian, tahulah bahwa kamu mempunyai panggilan yang tinggi dan tugas yang penting, tetapi kamu harus rendah hati. Tuhan berkati.